Halo guys, balik lagi dengan Manusia Jahil. Manusia Jahil kembali lagi guys, ngeprank bocil. Nah, kenapa aku sekarang di hutan-hutan guys? Karena aku mau ngekorin bocil yang mau mandi kolam. Kolamnya itu super jernih ya guys, karena kami anak kampung itu masih ada air-air jernih gitu. Kalau di kota kan gak ada lagi. Nah, tapi bukan itu yang mau aku bahas. Aku mau ngeprank bocil sembunyiin sempaknya guys. Kenapa aku bilang sembunyiin sempaknya? Dikarenakan guys, bocil-bocil ini kalau mandi itu sempaknya nggak dibasahin guys. Kenapa? Karena kan sempak itu lama kering, jadi mereka nggak basahin sempaknya, takut ketahuan emaknya guys. Jadi hari ini aku mau sembunyiin sempak bocil. Let's go guys. Nah, di sana bocilnya sudah jalan duluan ya guys. Sengaja aku jalan di belakang agar tidak ketahuan. Yuk guys, mari langsung aja aku ekorin bocil teman-teman. Nah guys, sekarang aku lagi ngikutin bocil diam-diam guys. Mereka lagi mau mandi ya teman-teman. Nih, mereka tuh di sana tuh, di semak-semak ini. Untuk mencapai tempat mandinya memang harus lewat semak-semak ini guys. Nah tuh mereka guys, nah tuh mereka tuh. Nah tuh mereka, kalian nampak guys. Ini aku zoom ya teman-teman. Nah tuh mereka. Jadi aku sengaja pergi telat agar gak ketahuan ya guys. Jadi aku sembunyi di balik semak-semak ini. Yuk guys, langsung aja kita ikutin dulu. Begitu sampai, langsung aja aku sembunyiin sempaknya. Dan sekarang aku masih ngikutin mereka pelan-pelan ya teman-teman. Jangan sampai telapak kaki aku didengar mereka teman-teman. Tuh mereka di sana ya guys. Nih, mereka di sana tuh. Nah itu, dikit lagi mereka akan sampai ke tempat mandinya guys. Nah, ini mereka sudah sampai di tempat mandi mereka ya teman-teman. Ini aku rekam diam-diam. Mau tahu kalian apa yang dilakukan oleh mereka? Yaitu membuka celana dalamnya. Sebagai contoh, bisa kalian lihat sendiri guys. Nah, itu kan ada yang ke belakang gubuk itu guys. Disitulah bocil membuka celana dalamnya agar tidak basah guys. Pinter bocilnya nih teman-teman. Nah, terus gantian si Rafa yang mau copot celana dalamnya juga. Sepertinya mereka ini kompak banget ya teman-teman. Siapa yang pernah kayak bocil-bocil ini? Kalau mandi buka celana, kalau mandi buka baju biar nggak ketahuan orang tua. Nah, jadi aku kan sudah tahu mereka simpennya di situ. Jadi nanti aku pura-pura polos biar mereka nggak curiga. Jadi nanti aku pura-pura nggak tahu di mana celana dalam mereka gitu. Mantap. Sekarang aku sudah sampai di kolam pemandian tempat bocil teman-teman. Ini aku sembunyi-sembunyi ya guys jalannya agar tidak ketahuan. Tuh mereka di sana lagi asik mandi ya teman-teman. Ini aku jalannya nunduk-nunduk ya guys. Nah ini semak-semak jadi nggak nampak. Nih aku jalannya nunduk-nunduk teman-teman. Tuh di sana mereka lagi asik mandi guys. Nah tadi pas aku ngintip ternyata sempaknya mereka sembunyiin di samping gubuk itu guys. Nah, kayaknya sempak mereka tuh. Kalian ada nampak baju nggak tuh di samping? Ha tuh. Ha tuh guys. Ah, tuh ah, ada baju tuh. Ha di situ sempak mereka guys yang mereka sembunyikan. Langsung aja aku mau muter dulu ya teman-teman agar nggak ketahuan guys. Deja vu, I just been in this place.
Yuk guys, mari langsung aja aku mau muter dulu ya teman-teman agar nggak ketahuan. Nih, aku mau muter ke sini, nah, belok gini biar nggak ketahuan karena tuh di sana guys mereka tuh, nah tuh mereka guys. Jadi aku mau muter dulu dari sini ya guys, muter dari semak-semak ini. Nah, dari sini. Waduh, parit pula ini, cok. Gimana ini? Gak bisa aku nyebrang guys karena paretnya besar kali teman-teman nih. Paretnya besar nih teman-teman. Di kamera aja nampaknya kecil. Jadi aku harus mengubah rencana dulu ya. Aku harus berpikir dulu guys. Bagaimana ya? Kalau aku lontek nanti aku gak bisa buat prank lagi. Langsung aja aku berpura-pura polos. Nah, itu keahlian aku guys. Penipu handal ya. Langsung aja aku berpura-pura polos. Ceritanya aku mau mandi juga. Padahal aku mau sembunyiin sempak mereka guys. Oke, langsung aja aku datengin mereka. Seakan-akan aku lagi bikin vlog gini. Halo guys, aku lagi bikin vlog nih bareng boci-boci lah. Itu namanya jurus muka 2. Yuk guys, langsung aja kita samperin bocil-bocilnya teman-teman. Nih, dari sini ya teman-teman. Langsung aja kita samperin. Nah, aku udah sampai kolamnya nih guys. Tara, kolamnya airnya sangat jernih sekali teman-teman. Siapa yang gak pengen nyebur kalau kayak gini? Hei, apa kabar? Segar kali nampaknya ya. Enak kali. Abang pengen mandi juga nih ya. Gue gak boleh, emang kolam punya bapak kalian? Nengok nih guys, airnya jernih kali. Abang lagi bikin vlog nih. Halo guys, jadi hari ini aku nge-vlog nge-vlog pemandangan yang indah. Kayaknya nih kalau aku mandi seger ya guys. Nih, para bocil-bocil lagi mandi. Kalian lihat sendiri guys airnya, tembus pandang. Ini airnya bisa langsung diminum loh teman-teman. Enak-enak. Segar kali ah. Ngapain abang sini? Pengen mandi lah. Mana boleh, sini aja bocil-bocil semua kok. Kan nggak apa-apa, ini kan kolam umum. Mana ada? Abang nggak boleh mandi? Enggak lah, bocil-bocil semua kok sini. Enak kali, emang kolam kakek kalian. Ini kenapa nggak mandi, nggak bisa berenang ya? Enggak. Ya, jangan mandi ya. Ya. Kalau kalian bisa berenang semua yang gede-gede? Bisa lah. Ini dalamnya berapa ini, Dek? 2 meter kayaknya. 2 meter? Ya. Oh ya, abang pengen tanya, kalian mandinya pakai celana dalam? Enggak. Loh, kenapa? Nanti basah, sama roh mama. Oh, jadi kalian mandi ini secara diam-diam? Iyalah. Gak boleh gitu, mandi itu bilang dulu. Kalau bilang emangnya kena marah? Kena marah. Kalau apa namanya, kalau kalian pulang basah-basah kayak gitu, biasanya kalian diapain? Libas. Dilibas, pakai apa dilibas? Pakai kayu. Waduh, pakai kayu serem juga ya. Bisa ini terus pindah alam. Coba nyelam lah, lomba nyelam lah. Coba kalian berdua lomba nyelam. Siapa lama ya? 1, 2, 3. Wih, kita lihat 1, 2, 3, 4, 9, 20. Wih, ini udah kalah. Wih, jadi pemenangnya si Samsudin. Siapa yang menang? BTW, sempak kalian taruh di mana? Oh, enggak boleh tahu lah. Loh, kenapa? Siapa abang ambil? Itu apa abang ambil sempak? Emangnya abang enggak punya sempak apa aku ambil-ambil sempak kalian? Di mana, Dek? Sempak mereka? Di situ, Bang. Di sana? Abang aja dari sana enggak ada kok. Oh, ini masih bocil nih. Pandai nipu juga nih. Di mana sempak mereka? Tapi mana tahu orangnya aja taruh. Ngapain ngelangit itu? Kok senyum-senyum?
Di mana sempaknya ditaruh? Abang mau tahu aja, abang nyuruh sempak. Ya, enggak apa abang nyuruh sempak. Sempak murah aja bun. Sempak kalian bawa ikan asin, ngapain bang curi? Ya udahlah, abang enggak boleh mandi bun. Padahal kolam umum, bukan kolam kalian. Udahlah, abang mau pulang dulu ya? Ya. Halo guys, jadi aku mau pulang dulu deh. Karena aku gak dikasih mandi sama bocil guys. Bocilnya pelit kali, seakan-akan tuh kolam mereka. Oke guys, jadi aku sudah jauh. Jadi aku sudah berubah lagi muka aku ya guys ya. Yang tadinya ramah sekarang jadi jahil lagi. Karena mereka gak mau kasih tahu guys sempaknya mereka. Karena aku sudah tahu sempak mereka di mana. Sempak mereka itu guys di balik ini guys, disembunyiin di sini teman-teman. Karena tadi pas aku ngintip sempaknya di sini, mereka buka celananya di sini teman-teman. Nah itu guys, kelelek sendiri. Nah ini untungnya mereka nggak nampak ya guys. Nah ini dia guys sempak mereka guys. Langsung aja aku ambil secara diam-diam ya teman-teman. Nih sempak mereka guys. Ini celana doang. Ini baju. Baju. Astaga, kok ada sempak pink ini? Sempak siapa? Oke guys, langsung aja aku ambil dulu ya sempak mereka. Kita menjauh dulu agar enggak ketahuan. Nah, buset. Laki pakainya sempak pink. Jangan-jangan laki tersebut bencong. Aduh, bau kali pula sempak pink ini. Bau terasi. Waduh, guys, sempak pinknya ada koyaknya, guys. Kelelek sendiri, guys. Ini enggak tahu aku sempak siapa, guys. Ini juga enggak jelas semua sempaknya koyak juga. Siapa di sini sempaknya koyak kayak bocil, teman-teman. Tunjuk tangan. Oke guys, jadi aku sudah berhasil mendapatkan sempak bocil teman-teman. Itu bocilnya udah kemari. Nanti ketahuan langsung aja aku sembunyiin ya teman-teman sempak mereka. Let's go. Kita sembunyiin yang jauh ya guys. Nah di sini kita sembunyiin. Nah di sini teman-teman di bawah rumput ini. Sap, nggak nampak lagi ya. Nah di sini sangat jauh. Ah kan jauh kan? Ini sempak mereka. Di sana mereka. Manusia jahil mau dibohongin. Mereka enggak mau kasih tahu, aku udah tahu karena aku udah ngintip mereka duluan. Gimana ya reaksi bocil ketika sudah selesai mandi? Sempaknya enggak ada. Auto panik ya guys, takut dimarahin emak. Langsung aja kita tungguin guys di situ sampai mereka pulang, sampai mereka sadar bahwa sempaknya udah nggak ada lagi. Ntar pasang muka senyum dulu biar nggak curiga. Sudah, muka senyumnya sudah balik lagi, muka penipu. Halo guys, jadi aku pengen kali mandi nih ah. Abang pengen mandi juga lah. Cuacanya panas sekali ini, Dek. Di mana sih sempak kamu disimpan? Ih, enggak boleh tahu lah. Di mana? Di mana? Dia enggak mau jawab. Coba kamu jawab jujur. Enggak boleh tahu lah, Bang. Itu rahasia. Rahasia? Sempak kamu warna apa? Kami. Warna biru. Warna biru. Oh, sempak kamu warna apa? Warna pink. Jadi kok bisa pakai sempak warna pink? Itu sempak siapa? Sempak mama. Oh, sempak mama. Kamu warna apa ini kamu? Abu-abu. Abu-abu. Bolong enggak? Enggak. Yakin? Enggak kok. Yakin enggak bolong? Enggak. Oh, ya udah ya udah. Coba lomba berenang bisa? Lomba berenang. Siapa yang di sana luar ya? 2, 3, let's go. Wih, keren. Atlet nih guys, atlet nih guys. Wih. Wah, kamu kalah. Abang tahu kenapa kamu kalah? Karena kamu besar telur.
Guys, jadi aku mau mandi juga ya bareng bocil-bocil karena inilah kebahagiaan yang aslinya. Kalau main HP udah bosen, guys. Kalian enggak main HP? Enggak. Udah bosen kan? Nah, jadi mandi-mandi gini sehat, kebersamaannya yang penting ya. Langsung aja aku mau mandi dulu ya. Kalian lihat sendiri badan aku mirip jadi kombuser. Tuh. 2, 3, let's go. Segar kali ya. Segar kali teman-teman airnya. Air di sini katanya bisa diminum ya? Bisa. Oh, bisa diminum. Abang mau minum dulu ya. Bentar. Takutnya kalian berak pula nanti. Enggak kan? Dia kenceng tadi, Bang. Oh, untung aja enggak ku minum. Udah barusan makan jengkol kamu kan? Jadi, aku mau nyelam dulu. Aku mau lihat sesuatu untuk kalian. Oke, aku mau nyelam dulu. Deja vu. Beneran tuh teman-teman, dia gak pakai sempak. Sosisnya. Abang udah dulu ya mandinya ya? Ya lah, Bang. Abang mau pulang dulu? Ya. Kalian gak pulang? Enggak. Ayolah pulang. Ini mau hujan nih, Bang. Enak pulang. Mau hujan nanti kan kesambet kalian. Di sini ada jen babi ngepet. Enggak pernah kami nengok. Iya, jen babi ngepet tuh di air. Kalau kalian enggak pulang, nanti ditarik, kapok kalian. Udah pulang aja. Enggak lah, Bang. Abang luar aja, nanti kami nyusul. Ayo pulang yuk. Masih seru nih, Bang, berenang-berenang. Ya udah, Abang pulang duluan, Ya. Abang pulang duluan. Pulang. Enggak lah, Bang. Ayo. Pulang yuk. Mau kan? Enggak lah, Bang. Itulah bocil pulang juga, teman-teman. Bocil pulang barengan sama aku. Karena nanti kalau kalian lama kali pulang enggak kering-kering, belum kalian main bola lagi. Nanti kalau kalian main bola kan, main bola nanti kering. Pulang terus. Sudah maghrib. Maghrib enggak bagus kalau di sini, apalagi di sini hutan-hutan ya kan? Udah pulang terus. Lutfi, mau ngapain di sana? Ambil kolor. Oh, di situ rupanya koloran simpen. Tadi nggak kamu kasih tahu? Enggak. Oh, di mana koloran simpen? Luar. Oh ya ya, yaudah yuk pulang yuk. Udah hujan juga nih. Ayo peres celana dulu lah. Mau peres celana dulu. Abang mau pulang juga nih. Mana? Kolor aku hilang nih. Kolor aku juga hilang nih. Mana nih? Salah taruh enggak? Aku punya marah sama orang tuaku. Kayak mana nih dah hilang? Di bawah baju tuh paling. Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Aduh, kayak mana nih kolor aku hilang? Enggak ada. Kayak mana nih ya? Tadi kamu taruh mana? Ingat, di sini kami taruh. Di mana situ? Ya. Di balik itu enggak ada apa? Di balik itu? Enggak ada, kami taruh di sini. Di situ semua? Ya. Oh, coba tanya sama dia, dia yang ambil nih enggak? Bukan, Bang, bukan kami. Iya, dia tadi yang enggak mandi doang. Ya. Kok. Oh, dia tanya sama dia, mana kolornya? Mana kolornya? Enggak tahu aku. Kok kau yang enggak mandi kok tadi? Kami. Aku duduk di situ dari tadi, kalian yang mandi. Dia aja duduk dari tadi situ. Mana dek kolor orang ini, enggak tahu? Enggak tahu kami orang ini taruh mana. Pas kamu lihat tadi pas orang ini buka kolor, taruhnya di mana? Di sini. Di sini? Sekarang enggak ada lagi? Enggak tahu kemana. Jangan-jangan kolor kalian dicuri gundurwo. Enggak ada hantu sore-sore. Kok enggak mungkin? Kalau kolor kalian udah dicuri gundurwo, telur kalian gembung. Bapak ngeru cium kolor kami.
Iya juga ya, kalau gundurwo cium kolor kalian mati gundurwonya. Mana ya? Kayak mana nih orang tua aku marah. Marah? Yalah. Kami tadi mandi diam-diam. Mandi diam-diam. Mana ya? Coba cari lu keliling, cari lu. Cari lu. Abang tahu kalau kami mana? Abang? Enggak tahu ah. Abang aja dari tadi bikin vlog. Cari lu keliling. Kamu cari sana ya. Nah, coba cari lu dikeliling-keliling nih. Mana tahu ada lu. Mungkin tadi dibawa ayam atau dibawa lari kucing. Enggak ada ya? Ada apa enggak, Dek? Enggak ada. Ya udahlah, yuk. Bilang terus yuk. Kan enggak apa-apa, Bang. Abang luar aja. Kami cari kolor kami, enggak kami nak marah sama orang tua. Alah, kolor udah bekas pun kena marah. Tas abang nih, paling di tas abang nih. Loh, ngapain abang pula curi kolor kalian? Coba lihat tuh tas abang kalau ada apa enggak. Kalian buka. Ngapain abang ngambil punya kalian? Mana muat kolor di situ? Dia nih pencurinya nih. Mana nih kami bang? Mana ada aku curi? Dia nih, coba lihat dia nih. Mana? Periksa. Ada. Mana? Aku kok, sumpah kok. Gimana nih? Bang, kayak mana nih bang? Telur kami udah kedinginan nih bang. Kayak mana bang? Burung kami udah gatel nih. Burung kamu udah gatel? Ya juga ya. Nanti kalau gak pakai kolor, lama-lama burung kamu berkurap. Ini pasti kau nih ngambil. Bukan aku, Eko. Kau yang ambil kolor kami, ya? Udah aja kau, aku dari tadi duduk di situ. Maksud apa tuh duduk aku, ha? Maksud apa? Emang kau yang curi? Mana ada aku curi? Ini aku yang curi kolor kami, ya? Mana ada? Ya, udah ketemu. Ya, gila nih, marah-marah. Mana kolor kami? Ya, kok tuduh bang? Abang tadi rekam di sana, aku tahu. Abang rekam buat vlog karena airnya tuh jernih kali. Abang ngecuri maleng kok. Ngapain pula maleng sempak? Hah? Untuk apa? Lagi pula sempak kalian bau lu, bau bangke. Ya, kalian sana lu, jangan sana lu. Ini mau gue kasih tahu nih, mau tahu kan mana kan? Mau? Dah. Nih, tapi jujur, ha? Jujur. Nah. Kolor siapa yang warna pink? Warna abu-abu? Warna biru tua? Dah. Ya, nih pertanyaan terakhir sebelum Bang kasih tahu ya. Kolor siapa yang koyak? Kolor mama kau. Masa ya, kau tahu dari mana kolor mama dia koyak, ha? Dia pas buka. Oh, jangan-jangan kau ngintip gua. Bolong nih burita. Ada dua kayaknya kolor yang koyak. Mana? Kolor dia satu lagi, Bang. Mana ada? Ini memang ahli kolor ya kan? Kolor siapa? Lu yang koyak? Kolor dia. Aku jelas kok koyak apa enggak? Oh, enggak ada kami. Oh ya. Di mana koyaknya? Di mana koyaknya? Di telur. Di mana? Di telur. Yaudah, langsung aja abang kasih tahu, ya. Ini abang kasih tahu, jangan marah, ya. Bentar. Jangan marah. Jadi, kolor kalian, abang yang curi. Jangan. Oh, sini. Bukan situ. Sini. Bukan di sana. Ngapain di sana? Sudah. Coba cari daerah situ. Coba. Cari daerah situ coba. Daerah situ tadi emang taruh. Lihat lu di bawahnya.
Udah. Eh, jangan malu. Kasih. Oh, ini kalau aku pakai lu ah. Mau pakai ya? Oh, abang lupa yang curi. Abang ngintip kamu ya. Ngintip, Pak. Ayo, ngintip kalian. Oke lah guys, jadi segini dulu pranknya. Semoga teman-teman terhibur dengan prank kali ini ya guys. Ya, ini video hiburan aja. Jadi jangan dibawa hati ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam manusia jahil. Bye-bye. Jangan lupa di like ya guys videonya. Terima kasih.